Halo semuanya, halo guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar anda semua? Semoga kabar anda semua baik-baik dan sehat selalu. Oke, jumpa lagi di YouTube channel Dia Bosku. Ini hanyalah seorang kuli-kuli saja yang biasa pergi ke sawah, macul, tanam bunga dan tanam sayur. Tapi nggak apa-apa, apapun pekerjaan anda, yang penting pekerjaan anda halal ya teman-teman semua. Oke, pada kesempatan kali ini bosku ya mau memberikan kata-kata semangat dan motivasi bagi para anda semua yang mau nge-YouTube ataupun ya bercita-cita menjadi YouTuber. Ya, menjadi YouTuber itu susah-susah gampang. Nah, karena kita bukan superstar. Kalau superstar nggak apa-apa, terus meletup ya esok harinya. Oke teman-teman semua, bosku juga pertama kali mau mengucapkan terima kasih kepada anda semua teman-teman ya, yang sudah subscribe dan like YouTube channel Dia Bosku dan sentiasa menonton video-video dari bosku ya, walaupun gak bagus videonya ataupun gak ada editing, gak apa-apa, yang penting karya bosku sendiri. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe ataupun yang belum menonton, tonton aja video-video dari bosku ya, banyak banget. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Bosku mengucapkan terima kasih, matur nuwun dan thank you. Tidak lupa juga bosku ya, sentiasa mendoakan kepada anda-anda semua di luar sana, semoga panjang umur, murah rezeki, sentiasa diberikan kesehatan dan juga sentiasa dalam lindungannya. Amin. Oke. Apa sih bosku yang mau diberikan motivasinya apa? Oke, yang pertama nge-YouTube tuh harus ada kesabaran. Kenapa? Awal mula kita nge-YouTube ya, kita video kita tidak ada yang menonton. Video kita cuma mungkin dalam satu hari 1-2 orang yang menonton. Jadi nggak masalah, kita sabar aja. Nanti suatu saat pasti video anda akan meletup dengan sendirinya. Ya usahakan karya-karya yang menarik ataupun ya kelakar ataupun ya motivasi ataupun pendidikan, mungkin dia akan banyak orang yang menonton suatu saat nanti. Oke, sabar ya. Kadang-kadang video kita nggak bagus ya, orang yang suka kita akan tekan like, yang nggak suka ya mereka akan mengatain macam-macam tentang channel kita, tentang video kita ya. Kadang-kadang dikatain alah channel tai, goblok loh, dikatain asu, dikatain macam binatang-binatang babi, macam-macam banget ya. Tapi anda harus sabar ya, kalau nggak sabar anda akan stres, anda akan terbawa-bawa emosi ya, nanti anda akan jadi males tidak membuat video lagi. Nggak apa-apa, biarkan mereka berkata, anda akan berkarya ya, karya anda akan dihargai oleh orang-orang mereka yang paham ataupun ya yang menyokong video anda. Dalam dunia ini memang ada hitam ada putih, jadi yang putih mereka akan menyokong, yang hitam ya biarkan saja dia, ya biarkan sajalah ya, yang penting kita hadapi dengan senyuman ya, kita harus tanggapi dengan bijak, dengan otak ya, jangan ikut emosi. Oke, nanti gaduh di media sosial. Oke, itu yang pertama, sabar ya. Untuk mencapai apa target ataupun ya 1000 subscriber dan 4000 jam itu harus sabar. Pokoknya harus sabar lah ya. Bosku juga memerlukan waktu hampir 10 bulan, 9 bulan lebih baru dapat 1000 subscriber dengan 4000 jam. Nggak apa-apa, yang penting tetap sabar, tetap upload video dan konsisten lah ya, buat video apa-apa saja. Nggak menarik nggak apa-apa, tapi ada orang menonton juga. Oke teman-teman semua, itu yang pertama sabar ya. Yang seterusnya, yang kedua adalah anda harus kuat mental. Nah ini paling penting. Bagi teman-teman ya yang mau nge-YouTube ya, kalau anda tidak siapkan mental, anda akan jadi gila. Anda akan jadi stres oleh ya komen-komen para netizen-netizen ataupun yang tidak suka dengan video kita. Ya, mereka akan mengatain kita macam-macam, ya. Seperti yang disebutkan tadi bosku, ya. Goblok, tai, asu, anjing, macam-macam, babi, macam-macam. Ya, pokoknya Anda harus kuat mental. Dan juga ya, kadang-kadang mereka akan membandingkan-bandingkan YouTube channel kita dengan YouTube orang lain juga. Video Anda seperti ini, video Anda seperti ini, yang sana macam ini, yang sini macam ini. Enggak apa-apa. Yang penting kita hadapi, kita senyum aja. Biarkan mereka kata ngomong banyak-banyak. Yang penting kan YouTube kita sendiri, enggak melanggar privasi dia ataupun ya enggak cerita tentang dia ataupun apa-apa. Oke teman-teman semua,
itu saja ya, dua saja yang bosku mau sampaikan kali ini, yaitu sabar dengan kuat mental. Itu kunci paling utama dalam YouTube ya. Kesabaran memang akan diuji, dan mental Anda juga akan diuji oleh komen-komen ataupun ya mereka yang tidak suka dengan video-video kita. Oke teman-teman semua, semoga para YouTuber pemula ataupun yang mau nge-YouTube ya, nggak masalah, nggak ada editing, nggak ada apa-apa, nggak ada kepandaian atau apa-apa, nggak apa-apa, upload aja video karya Anda sendiri ya, pakai handphone ataupun pakai apa-apa yang ada. Jangan memaksakan diri membeli kamera yang mahal ataupun yang membeli laptop ataupun membeli komputer set yang mahal-mahal. Bosku juga nge-YouTube pakai handphone saja. Oke? Handphone, pakai handphone. Handphone lama-lama G7 2015. Sekarang sudah hampir 5 tahun. Yang lain semua sudah canggih-canggih, bosku masih pakai handphone yang lama. Enggak apa-apa. Yang apapun yang ada kita gunakan saja ya, teman-teman. Jangan memaksakan diri. Kalau kita sudah sukses ataupun sudah berjaya nge-YouTube, barulah kita upgrade apa yang kita rekam ya, misalkan beli kamera yang baru, pakai video editing, beli laptop ataupun apa ya, hasil usahakan dari hasil nge-YouTube ya. Jangan kita minta orang tua, marah-marah kepada orang tua ya, sampai kita maki-maki orang tua, mau belikan ini, mau belikan itu ya, jangan. Oke teman-teman semua, gunakan apa yang ada, pakai handphone aja ya, handphone jadul ataupun ya hitam putih juga nggak apa-apa. Hitam putih memang juga klasik ya, nggak masalah. Sekarang ini susah banget cari video-video yang klasik, jadi nanti di situ Anda harus saya video klasik. Oke teman-teman semua, jadi semoga perkongsian ini dapat memberikan semangat kepada para YouTuber pemula ataupun yang mau nge-YouTube. Anda jangan putus asa ya, mungkin perlukan berapa, mungkin perlukan bulan-bulan ya untuk memenuhi syarat jadi YouTuber. Nah, seperti bosku 9 bulan lebih baru cukup memenuhi syarat. Tapi enggak apa-apa. Alhamdulillah bosku, atas sokongan teman-teman semua, ya bosku sudah memenuhi syarat dan sudah dimonetisasi ataupun ya di approve. Oke teman-teman semua, semoga perkongsian ini dapat memberikan semangat kepada Anda, dan jangan lupa kongsikan video-video ini kepada rekan-rekan Anda ataupun ya media sosial teman-teman semua seperti Facebook, Twitter dan Instagram teman-teman semua ya. Salam dari bosku dan salam semangat. Jangan putus asa. Bye bye semuanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa subscribe dan like untuk video YouTube channel Dia Bosku. Bye bye semuanya.